Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pioner semua dimanapun kalian berada. Menghitung harga mobil mewah dengan pembayaran koin Pay. Di tengah laju pertumbuhan teknologi blockchain dan mata uang digital, konsep pembayaran menggunakan koin kripto semakin mendapat perhatian. Bayangkan sebuah dunia di mana mobil mewah seperti Lamborghini dan Ferrari menerima pembayaran dalam koin Pay, yang mendapat perhatian luar biasa berkat pertumbuhannya yang pesat. Pertanyaan yang muncul adalah, berapa banyak koin Pay yang diperlukan untuk membayar sebuah mobil mewah? Mari selami perhitungan dan konsep yang mungkin mengubah wajah transaksi otomotif. Saat kita membayangkan dunia di mana koin kripto seperti Pay dapat digunakan untuk membayar mobil mewah, kita memasuki ranah baru transaksi digital yang menarik. Untuk memahami lebih dalam bagaimana konsep ini bekerja, kita perlu menelusuri bagaimana harga mobil mewah dan nilai koin Pay dan nilai koin Pay mempengaruhi perhitungannya. Harga mobil mewah seperti Lamborghini atau Ferrari menjadi komponen utama dalam perhitungan. Namun, perlu diingat bahwa harga mobil mewah bisa sangat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor. Model mobil, tahun produksi, kondisi kendaraan, dan fitur khusus adalah beberapa faktor yang mempengaruhi harga akhir. Kondisi pasar juga berperan penting dalam menentukan harga mobil mewah. Dalam menghitung berapa banyak koin Pay yang dibutuhkan untuk membayar sebuah mobil mewah, kita perlu memperhitungkan nilai tukar koin Pay terhadap mata uang konvensional. Nilai tukar ini dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar mata uang digital. Oleh karena itu, perhitungan ini bersifat dinamis dan perlu diperbarui secara berkala. Sebagai contoh kasar, mari kita asumsikan harga sebuah mobil mewah adalah $300.000. Jika pada saat itu nilai tukar satu koin Pay sama dengan $0.10, maka kita dapat menghitungnya sebagai berikut. Total koin Pay yang dibutuhkan sama dengan harga mobil atau nilai tukar koin Pay. Total koin Pay yang dibutuhkan $300.000 atau $0.10. Nah, di sini sama dengan 3 juta koin Pay. Namun, penting untuk diingat bahwa ini adalah perhitungan sederhana yang mengandalkan asumsi tentang nilai tukar yang dapat berubah. Konsep pembayaran mobil mewah dengan koin Pay merangkum bagaimana teknologi blockchain dapat merevolusi cara kita bertransaksi. Ini melibatkan transfer nilai dalam cryptocurrency yang dapat diverifikasi dan dicatat dalam rantai blok, memastikan transaksi yang aman dan transparan. Walaupun konsep ini menarik, kita harus mengakui beberapa tantangan. Nilai koin Pay dan harga mobil yang berfluktuasi, regulasi dan kerumitan teknis adalah beberapa aspek yang harus ditangani. Namun, potensi untuk menggabungkan dua dunia, dunia fisik dan dunia digital, dalam sebuah transaksi masih menjanjikan. Dalam merinci konsep pembayaran mobil mewah menggunakan koin Pay, penting untuk memahami bagaimana perhitungan sederhana ini dapat memberikan gambaran tentang potensi transaksi di era digital. Harga mobil mewah seperti Lamborghini atau Ferrari bisa sangat bervariasi. Faktor-faktor seperti merek, model, tahun produksi dan kondisi, dan fitur khusus dapat mempengaruhi harga akhir. Mengingat variabilitas ini, kita akan menggunakan contoh mobil seharga $300.000 untuk melanjutkan perhitungan kita. Nilai tukar koin Pay dapat berfluktuasi sesuai dengan dinamika pasar mata uang digital. Saat ini katakanlah kita menggunakan nilai tukar satu koin Pay yang setara dengan $0.10. Harap dicatat bahwa nilai tukar ini dapat berubah seiring waktu.